Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang hak cipta atau guys, itu hari saya kena pelanggaran hak cipta atau teguran. Beginilah guys ceritanya. Waktu itu saya memang sudah pernah kena teguran terhadap video yang saya upload karena saya pengambilan uploader, karena saya sering upload video dari uploader mengambil di Facebook atau di Twitter atau di Instagram. Inilah guys, sekarang YouTube tuh keras sekali dengan undang-undang yang 2020. Masalahnya YouTube itu nggak mau ribet tentang hak cipta atau teguran. Itu hari saya sudah kena teguran satu kali karena saya mengupload video orang lain. Itu pihak yang dari punya video, dia nggak terima, akhirnya dia lapor ke pihak YouTube, akhirnya saya dihapus, ditegur oleh pihak YouTube. Video itu yang original atau milik kita sendiri. Untuk monetisasinya akan lebih mudah. Karena saya sudah mengalami kejadian-kejadian banyak, sekarang saya masih kena pelanggaran hak cipta selama 90 hari, 15 hari tidak boleh uploader. Yang pertama kali saya kena 1 minggu tidak boleh uploader, masa habis pelanggaran itu selama 90 hari. Dalam 90 hari kita harus betul-betul original, jangan sampai upload lagi, apalagi kita mengambil video orang lain seperti uploader, bahasnya pada channel kita sendiri. Bikin video yang betul-betul original, jangan uploader, apalagi mengambil video orang lain diunggah ke channel kita, bikin konten dengan video orang lain. Itu pasti akan ketahuan lah guys, walaupun sekarang tidak ketahuan, pasti suatu saat untuk peninjauan pasti akan ketahuan. Di samping itu subscribe kita mendekati ke 1000, itu peninjauan YouTube secara manual teliti di mana video kita tuh akan diterima apa tidak. Tapi nanti kalau video kita, video banyak yang uploader, jangan mengharap monetisasi akan diterima. Pasti suruh menghapus atau memperbaiki konten-konten kita untuk peninjauan. Saya yang sudah betul-betul mengalami dengan pembikinan video uploader, uploader video orang lain, saya unggah konten kita, memang viewer kita banyak, memang subscribe kita cepat menambah, memang booming, memang trending. Tapi kalau kita mau jadi YouTuber yang budiman atau kelanjutannya ingin jadi YouTuber yang bijaksana, bikinlah konten yang original. Kalau video kita dihapus, memang viewer kita akan berkurang. Tapi kalau subscribe-nya tetap, yang jelas walaupun viewer kita ratus-ratus ribu, itu akan percuma. Masalahnya di situ tidak akan dimonetisasi. Sudah banyak sekali kejadian seperti Salon Sarjana, seperti YT, itu karena video-video dia banyak yang uploader. Sekarang channel Salon Sarjana, juga channel YT, sekarang sudah di backup, sudah nggak bisa dibuat lagi. Walaupun dia subscribe dia sudah puluhan juta, bahkan 13 juta, padam channelnya guys. Apa enggak sayang kalau sudah subscribe segitu banyaknya, apalagi penghasilan yang sudah cukup lumayan, ujung-ujungnya nanti juga akan dimatikan oleh YouTube. Untuk YouTuber-YouTuber pemula atau ikut grup YouTuber atau grup apa, saya sarankan jangan sub for sub. Sub for sub itu akan ketahuan di YouTube. Masalahnya YouTube sekarang lebih pandai
algoritma YouTube sekarang diteliti dengan manual oleh karyawan YouTube. Apa video itu uploader, itu pasti akan kelihatan. Kalau memang mau jadi YouTuber betul-betul, akan membuat hasil yang memuaskan, bikinlah konten yang original, bikinlah konten sendiri. Mau konten seperti apa, tapi dia hasil karya kita sendiri. Janganlah super-sub, pasti akan ketahuan. Apalagi Anda minta subscribe-subscribe di komen-komen, itu juga membawa pengaruh pada channel kita, akan membuat dampak tidak bagus untuk channel kita, guys. Yang instan itu nggak ada, semua pasti perlu perjuangan, semuanya pasti perlu kesabaran. Kalau YouTube kita berjalan apa adanya, hasil karya kita sendiri pasti dari YouTube akan ditinjau, juga di situ akan diistimewakan. Apalagi Anda mau beli subscribe yang sangat penting sekali, terutama itu yang di grup-grup, namanya beli subscribe itu sebenarnya itu emailnya email abal-abal atau email hitam. Nanti setelah buat subscribe dia pun dimatikan itu loh. Lah nanti padahal yang namanya subscribe itu artinya kan untuk pelanggan channel kita. Suatu saat saya senang dengan channelnya Bang ini, kalau dia upload video pasti akan dinotifikasi, pasti akan tahu. Nah, disitulah fungsinya subscribe. Akan beli subscribe 500 subscribe. Di situ padahal tuh emailnya email hitam, kan sudah nggak ada email itu. Ya nanti orang 500 itu yang menonton tuh siapa? Setelah aku lihat-lihat ya di grup-grup itu channel, kok banyak subscribe sudah sampai 1.300 subscribe, view-nya tuh baru berapa? Ketahuan sekali kalau channel itu channel rekayasa. Itulah guys, pesan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam YouTuber, salam perdamaian, salam sukses, salam beraktivitas, semoga jadi YouTuber Indonesia yang sukses. Terima kasih. Bye.